Terima kasih Datuk. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Salam sejahtera dan salam harapan. Harapan yang tinggi buat rakyat yang disaingi akan saya bawa hari ini. Belanjawan 2019, nak cakap gembira tidak, nak cakap sedih adalah sedikit. Mohon maaf jika ketidakpuasan hati ini menyinggung mana-mana pihak. Adanya saya di sini bukan sahaja membawa suara rakyat di Mas Gading, malah perasaan mereka, kerisauan mereka, kesusahan mereka, kemarahan mereka, mereka yang tertindas selama ini. Walaupun Yang Berhormat Pensiangan berada di pihak sebelah, namun sebagai orang muda, apa yang disampaikannya adalah sama dengan apa yang terbuku di hati ini. Saya menyokong 100% hujah-hujah yang disuarakan. Perpaduan dalam pembangunan itu tidak ada atau tidak wujud. Silap siapa? Mungkin silap kerajaan terdahulu. Bukan nak mengungkit, tetapi itu adalah hakikat dan kita di sini pada hari ini adalah untuk memperbetulkannya. Lebih 55 tahun adalah tempoh yang terlalu lama untuk kami menunggu. Adakah kami perlu menunggu lagi? Di bawah pentadbiran sebelum ini, kami ketinggalan 20 tahun ke belakang. Tuan Yang di-Pertua, 3 kali bertanding dalam pilihan raya, isu yang dimainkan adalah isu yang sama. Hujah saya semasa kempen yang kononnya menyentuh keperluan rakyat, perlu dekat dengan rakyat, hari ini saya suarakan semula di Dewan Yang Mulia ini. Malah semua yang berhormat dari Sabah dan Sarawak menekankan isu yang sama. Beberapa minggu yang lepas, saya terdengar perbualan sekumpulan pegawai di luar Dewan. YB-YB Sabah Sarawak ni banyak main isu tempatan. Patutnya mainlah isu nasional. Jawapannya kami terpaksa. Kami terpaksa sebab itulah hakikatnya bila isu nasional gagal menyentuh kami orang-orang tempatan. Gagal menyentuh kami bumi putra di Sabah dan Sarawak. Ya, negeri kami kaya tetapi rakyat kami miskin. Kami sentuh isu jalan sebab bukan sahaja jalan kami teruk, tetapi sesetengah kawasan di Sarawak masih tidak ada jalan. Kami sentuh isu air bukan sebab masalah cantuan air macam Selangor, tetapi sesetengah kawasan di Sarawak memang tidak ada bekalan air bersih. Kami sentuh isu tanah bukan sebab kami tidak ada tanah, tetapi masalahnya kami menumpang di tanah sendiri, tidak ada geran. Tetapi bila syarikat-syarikat nak beli, nak bangunkan, nak buka ladang, terus ada geran. Bila rakyat minta, haram. Pilihan raya demi pilihan raya. Mas Gading, ya. Saya